sumber energi terbarukan, beserta contohnya. Apa itu sumber energi terbarukan? Sumber energi terbarukan adalah sumber yang bisa memproduksi energi dengan tidak menghabiskan sumber daya alam dan bisa terus dikembalikan. Sumber energi terbarukan tidak akan habis karena sumbernya yang alami. Contoh sumber energi terbarukan adalah cahaya matahari, panas bumi, angin, air, biomasa, biogas, dan gelombang laut. Penggunaan sumber energi terbarukan lebih bersih dan tidak menghasilkan polusi udara seperti energi tak terbarukan. Supaya bisa semakin memahaminya, kita cari tahu contoh sumber energi terbarukan yuk. Berikut ini contoh sumber energi terbarukan. Air. Air bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi karena sifat gravitasinya, yaitu selalu mengalir dari permukaan tinggi ke yang lebih rendah. Sumber energi dari air ini dimanfaatkan dengan cara pemasangan kincir air dan pembangkit listrik tenaga air di Indonesia. Cahaya matahari. Cahaya matahari atau surya juga bisa dimanfaatkan sebagai energi surya atau solar energy dengan sebuah alat yang disebut panel surya. Panel surya ini bisa menyerap cahaya matahari untuk dimanfaatkan jadi bentuk energi lainnya, salah satunya adalah listrik. Angin. Kita bisa mengubah angin menjadi bentuk energi lain dengan memanfaatkan teknologi kincir angin. Kincir angin bisa dimanfaatkan untuk mengubah angin jadi energi gerak dan kemudian jadi energi listrik. Jenis energi ini hampir bisa dilakukan di seluruh dunia, karena angin ada di seluruh dunia. Panas bumi. Jenis energi yang satu ini asalnya dari dalam inti bumi yang panas. Teknologi panas bumi atau geothermal biasanya dipasang di dekat gunung berapi yang masih aktif. Biomasa. Sumber energi biomasa berasal dari bahan organik yang asalnya dari makhluk hidup seperti hewan atau tumbuhan. Biasanya asalnya dari limbah sisa nabati yang tidak terpakai, seperti jagung, kopi, atau ikan laut. Hasil pengolahan ini bisa dijadikan bahan bakar pengganti minyak. Gelombang laut. Pasang surut air laut juga bisa menjadi sumber energi terbarukan yang diubah jadi energi listrik. Alat yang digunakan untuk mengubah energi kinetik dari gelombang laut ini adalah turbin. Turbin pembangkit listrik ini hanya bisa diletakkan di laut yang memiliki ombak besar. Nah, teman-teman, itu dia pengertian sumber energi terbarukan beserta contohnya. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye!